الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو يجهل علي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة المحقق المحدث السيد محمد بن سيد علوي المالكي الحسني في كتابه الأنوار البهية من إسراء ومعراج خير البرية رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. Setelah kemarin kita mendapatkan keterangan ada setidaknya 4 anak yang bisa berbicara di saat masa-masa di buayan ketika masih sangat balita, belum waktu seseorang bayi itu berbicara. Nah, 4 orang ini diberi kemampuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Sebagai tambahan keterangan yang melengkapi kisah tentang Masyutatu Ibnati Fir'aun, karena dalam kisah Masyutah kemarin itu muncullah kisah anak kecil yang tidak lain adalah putra dari Masyutah mampu berbicara pada saat masih di buaya, yang menyemangati, memberi motivasi kepada ibundanya, ya umma qa'i wa la tataqa'asi, tetaplah engkau ibunda ya tetap dalam keimanan, wa la tataqa'asi, jangan mundur, jangan surut ya, jangan pantang menyerah, jangan pantang mundur, harus maju menghadapi realita, tak gentar, karena sesungguhnya engkau ibunda alal haqi, berada atas kebenaran. Kan gitu, melihat kenyataan seperti itu Fir'aun semakin membabi buta. Maka kemudian Masyutah dan anak-anaknya dilemparkan ke dalam bakarah, wadah yang besar ya, terbikin dari tembaga atau kuningan yang sudah disediakan minyak dan air, dipanaskan. Jadi bakarah itu bukan sapi betina, tapi bakarah di sini diambil dari makna tempat yang luas ya, tempat yang luas, semacam kidir kuali, semacam kuali raksasa begitu yang cukup untuk memasak manusia. Ini seperti apa luasnya besarnya, Allahu a'lam. Ya kalau kita melihat situs peninggalan bersejarah dinasti Fir'aunisme di Mesir sana, bangunannya saja
pilarnya, piramidnya besar-besar, menunjukkan bahwa arsiteknya, pembangunnya, para pekerjanya adalah orang-orang yang memiliki kekuatan luar biasa sebagai wujud dari peradaban mereka ketika itu. Nah, bagaimana dengan kisah Siti Masyithah ini, tukang sisir perempuan, putri Fir'aun yang kemudian harus mati syahid demi mempertahankan agamanya, tauhidnya, keimanannya. Yang dapat kita bayangkan, Baqarah ini adalah jenis wadah kuali yang raksasa, begitu super, terbuat dari min nuhasin, tembaga. Kemudian baginda Nabi melanjutkan perjalanan Isra'nya. Ini masih Isra', ya, masih perjalanan Isra', karena nanti pada bagian akhir barulah Nabi menjadi imam salat. Nabi menjadi imam salat. Dapat kita simak nanti pada halaman 35. Disitulah kemudian Nabi wasara hatta ata Madinah Baitul Maqdis. Diceritakanlah bagaimana kemudian Nabi salat dan berjamaah dengan ribuan para nabi dan rasul. Summa ata ala qaumin. Nah, setelah Nabi mencium aroma wewangian yang sedap, ternyata itu adalah bersumber dari seorang wanita juru sisir putrinya Fir'aun yang dibunuh secara massal bersama keluarganya. Kemudian Nabi berjumpa lagi, tsumma'ata ala qaumin, datang menjumpai suatu kaum. Turdahu, yang dilukai, dipecah, ya, dipecah ru'usuhum, kepala mereka. Ini dipecah, dilukai dengan batu. Kullama rudikhat, setiap kali dipecah kepala mereka, adat kembali semula. Kembali semula apa? Kepala mereka itu. Kama kanat, sebagaimana keadaan kanat semula adanya. Kama kana, sebagaimana keadaan semula adanya, kembali lagi utuh. Wala yafturu, dan tidak kosong, tidak berhenti, terus begitu. Anhum, dari mereka, min dalika, dari radhur usihim, dari dilukai, dipecah, dibelah kepalanya, syai'un, sedikit pun. Jadi tidak ada waktu kosong sedikit pun, terus menerus setiap kali dilukai, dipecah kepalanya, kembali semula, dipecah lagi, kembali lagi semula, dipecah lagi, begitu. Tidak ada waktu sesaat pun yang kosong. Jadi tidak kemudian sehat begitu lama kemudian baru dipecah lagi, enggak. Begitu kembali utuh, dipecah lagi, kembali utuh, dipecah lagi, tidak ada sedikit pun waktu. Faqala ya Jibril, maka bertanya siapa? Nabi Muhammad. Ya Jibril, man haulai, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka? Qala, menjawab malaikat Jibril,
Qala, menjawab malaikat Jibril, haula, mereka itu, alladzina, adalah orang-orang, tatathaqalu ru'usuhum, yang menjadi berat kepala mereka. Tatathaqalu, yang menjadi berat ru'usuhum, kepala mereka. Anis sholatil maktubati, dari melaksanakan sholat yang diwajibkan. Dari melaksanakan sholat yang diwajibkan. Ini hati-hati. Ya. Santri ketika masih di pesantren ada aturan, ada lingkungan yang mengkondisikan untuk mampu melaksanakan sholat lima waktu. Ada lingkungan asrama, ada lingkungan teman sekamar, ketua kamar, pengurus, ya bagian ubudiyah, bagian keamanan, guru, pembimbing, semua mendukung untuk terciptanya sholat lima waktu. Tetapi hati-hati ketika pulang liburan nanti, hati-hati ketika sudah berhenti rekomendasi kembali ke masyarakat, dimulai dari lunturnya ibadah-ibadah sunnah, duhanya sudah tidak lagi dikerjakan, ya, sholat qiyamul lailnya sudah ditanggalkan, kemudian tidak lagi memperhatikan zikir-zikir yang biasa dibaca, pada akhirnya yang wajib pun akan ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini ada ancaman kelak di akhirat, siksaannya adalah kepalanya dihancurkan dengan batu, begitu sudah kembali utuh dihancurkan lagi, dan seterusnya tidak ada waktu berhenti. Ini orang yang kepalanya berat untuk diajak melaksanakan sholat yang wajib. Summa ata'ala qaumin, kemudian Nabi datang menjumpai suatu kaum. Nabi mendatangi, menjumpai suatu kaum. Jadi perjalanan Isra' masih ini. Satu dimensi ruang waktu ada kejadian seperti ini. Satu dimensi ruang waktu yang lain bertemu lagi dengan suatu kaum. Ala akbalihim, pada kubul mereka, kemaluan bagian depan. Ala akbalihim, pada kubul-kubul mereka. Riqa'un, tambalan semacam kain, tambalan semacam kain atau kertas. Jadi kubulnya itu ada penutup, ada tambalan penutup dari kain atau kertas. Wa'ala adbarihim, dan pada dubur-dubur mereka riqa'un, juga ada tambalan, tambalan penutup dari bahan kain atau kertas. Nyaris telanjang bulat kecuali kubul dan tuburnya ada tambalan penutup. Ini seperti manusia primitif kira-kira begitu, yang tinggal di hutan rimba belantara. Yasrahuna, mereka itu terlepaskan sebagaimana kama tasrahu, sebagaimana terlepaskan untuk digembala. Kama tasrahu, sebagaimana terlepaskan untuk digembala. Al-ibilu, apa, unta, wal-ghanamu, dan kambing. Jadi binatang yang dilepaskan untuk mengembala itu bagaimana? Kondisinya berkerumun, gerombol, sibuk dengan aktivitas mencari makan rumput begitu. Nah ini dapat kita bayangkan, ada sekumpulan orang, kubul dan duburnya ditutupi tambalan penutup, ya. Jadi nyaris mereka itu sudah telanjang bulat kecuali kubul dan duburnya.
وَيَأْكُلُونَ الضَّرِيَةَ وَيَأْكُلُونَ, dan makan mereka itu sekumpulan manusia yang mirip dengan manusia primitif ini. وَيَأْكُلُونَ, dan makan mereka itu alladzina, makan apa? Qaumin, ya, qaumin. وَيَأْكُلُونَ, dan makan mereka qaumin itu الضَّرِيَةَ. Ad-dhari' di sini bi fathhi dhadi, fathah dhadnya ba, dhari' nau'un minasyajari, sejenis pohon. Ad-dhari' ini sejenis pohon asyaik, yang berduri, pohon yang berduri. La yatiqud dawabu akalahu, tidak mampu binatang tunggangan, binatang semacam binatang ternak itu, akelahu, untuk memakannya. Pohon yang tidak bisa dimakan karena berduri, li khusunatihi, karena kekasarannya menyakitkan, ya, li khusunatihi, kekasaran yang menyakitkan, jenis pohon berduri kasar menyakitkan, tidak bisa dimakan. Nah, ternyata ini dimakan oleh suatu kaum yang penampilannya seperti manusia primitif, kubul dan duburnya hanya ditutupi tambalan-tambalan itu. Berkerumun makan ini pohon yang berduri ini. Wazakum, dan memakan pohon neraka. Sangat pahit, ya, sangat pahit. Dan ini tidak ada di dunia, adanya di neraka. Pohon zakum, orat fajahannam, dan bara api jahannam yang dipanaskan. Makan bara api neraka jahannam, dipegang saja sudah tangan melepuh, bahkan hangus terbakar, ini malah dimakan, ya. Ya'kuluna ratfa jahannam, memakan bara api neraka jahannam. Wa hijarataha, dan bebatuannya. Bebatuannya yang sangat panas itu dimakan oleh kaum ini. Faqala, maka bertanya, siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man haula'i ya Jibril? Siapakah mereka, wahai malaikat Jibril? Jadi setiap kejadian yang disaksikan Nabi selalu menimbulkan peristiwa yang membuat Nabi bertanya-tanya, menimbulkan pertanyaan. Nabi selalu terdorong, termotivasi untuk bertanya. Ada gambaran kejadian begini, kelihatan nyata. Dimensi ruang waktu yang seperti apa? Kecepatan buruk yang sangat cepat dari Baitul Lahmin menuju Baitul Maqdis. Pada jarak tempuh itulah kemudian diceritakan kisah-kisah kejadian yang Nabi saksikan. Dan ini bukan mimpi, terlihat gitu. Ya, satu kaum memakan makanan yang mengerikan, ya. Seperti apa jenis pohonnya yang berduri, ya. Keras, pohon zakum, ya. Kemudian bara api neraka jahanam, batunya juga dimakan. Siapa mereka ini, wahai malaikat Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, haulai, mereka itu, alladzina, adalah orang-orang, haulai, mereka itu adalah alladzina, orang-orang, la yu'adduna, yang tidak menunaikan. La yu'adduna, yang tidak menunaikan. Siapa alladzina? Sadaqati amwalihim, sadaqah atau zakat harta-harta mereka. Tidak menunaikan sadaqah atau zakat harta benda mereka. Ini, ya, ancamannya. Allah, ya Latif, ya Latif. Semoga kita dijauhkan, diselamatkan dari segala siksa.
wa ma dhalamahumullahu syai'an, dan tidaklah aniaya, wa ma dhalama, dan tidaklah aniaya hum kepada mereka alladzina Allahu Allah Subhanahu wa taala syai'an sedikit pun. Wa ma dhalama, dan tidaklah aniaya hum kepada mereka alladzina Allahu Subhanahu wa taala syai'an sedikit pun. Kenapa kok siksaannya begitu menyedihkan, mengerikan, begitu menyakitkan? Ingat, catat baik-baik, orang yang tersiksa dalam neraka itu bukanlah dianiaya, didolimi oleh Allah, tapi mereka yang berbuat sesuatu, sebab akibatnya adalah mereka teraniaya oleh perbuatan mereka sendiri di dunia. Bukan Allah yang aniaya, tapi neraka ini adalah konsekuensi dari perbuatan mereka di dunia dahulu. Maka orang pelaku dosa besar yang menyebabkan mereka disiksa neraka, mereka adalah orang zalim, zalim kepada dirinya sendiri. Seolah-olah orang yang berbuat dosa itu mendaftar dengan perbuatan dosa itu sebagai pendaftaran dirinya sebagai calon ahli neraka. Tsumma ata'ala qaumin, kemudian Nabi datang menjumpai suatu kaum. Kemudian Nabi datang menjumpai suatu kaum, baina aydihim, di hadapan mereka, baina aydihim, di hadapan mereka, lahmun nadijun, adapun daging yang segar, daging yang bagus, yang baik, segar. Fi kudurin, dalam beberapa periuk, dalam beberapa periuk atau kuali. Jadi di hadapannya disuguhi daging segar yang diletakkan dalam periuk, dalam kuali. Walahmun akhar, dan daging yang lain, ni'un, busuk, khabithun, jelek, tidak sehat, busuk, tidak sehat. Ada dua pilihan. Satu periuk itu, beberapa periuk segar-segar dagingnya. Kemudian beberapa periuk lainnya kuali, berisikan daging yang bosok, yang tidak sehat. Faja'alu, kemudian memulai mereka yakuluna, makan mereka itu kaum. Faja'alu yakuluna, maka memulai mereka kaum yakuluna makan. Siapa kaum? Minan ni'il khabithi, dari daging yang busuk, jelek, busuk lagi jelek, dagingnya sudah busuk jelek. Wayadu'una, dan meninggalkan, wayadu'una, dan meninggalkan mereka kaum an-nadijat thayyibah, kepada daging yang segar sehat. Daging yang segar sehat baik. Aneh kan, ada daging baik segar tidak dimakan, tapi seleranya lebih kepada daging yang busuk menjijikkan itu. Faqala, maka bertanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma hadza ya Jibril, apa ini? Ya. Penampilan kejadian ini apa wahai malaikat Jibril? Apa ini wahai malaikat Jibril? Ada orang yang selera makannya kepada daging busuk. Ya. Qala, menjawab malaikat Jibril, hadzar rajulu, ini adalah seorang laki-laki, min ummatika, dari umatmu, takunu indahu, yang ada di sisinya rajul, almar'atul halal, istri yang halal, at-tayyibatu, yang baik,
istri yang halal lagi baik. Fayati, maka datang siapa rajul itu, fayati, maka datang siapa rajul itu, imro'atan khabithatan, kepada wanita yang buruk. Fayabitu indaha, dan bermalam di sisinya imro'ah khabithah. Fayabitu indaha, dan bermalam di samping atau di sisinya imro'ah khabithah, ya tidur bersama di sini, tidur bersama dan segala sesuatu yang dilakukannya, hatta yusbiha, sampai waktu pagi. Ini gambaran perselingkuhan ya. Waliyadu billah. Jadi laki-laki punya istri yang baik, istri yang halal baik, malah mendatangi wanita pelacur atau wanita, istilahnya sekarang apa? Pelakor ya. Perempuan yang suka mengambil suami orang. Bukan istri kedua, bukan istri poligami, bukan. Imra'atan khabitsah di sini jelas prosesnya tidak benar. Wal mar'atu, kemudian ada juga wal mar'atu, seorang perempuan. Taqumu min indi zawjiha, bangun dari samping suaminya ya, bangun dari sisi suaminya, halalan yang halal, suami yang halal, thayyiban yang baik. Fata'ti, kemudian datang siapa almar'ah itu, rajulan, kepada seorang laki-laki khabithan yang buruk. Sudah punya suami halal baik, malah bangun meninggalkan suaminya, datang ke laki-laki yang buruk. Fatabitu, maka bermalam siapa almar'ah, fatabitu, maka bermalam siapa almar'ah itu, ma'ahu, bersama rajulan khabithan, laki-laki yang buruk itu, hatta tusbiha, sampai waktu pagi. Ya, perselingkuhan, yang laki-laki berselingkuh dengan wanita yang buruk, yang perempuan berselingkuh dengan laki-laki yang buruk. Ini gambaran bagaimana nanti di akhirat ada orang memakan daging busuk sementara di sampingnya ada daging segar. Summa ata'ala khashabatin, kemudian Nabi datang menjumpai kayu, khosyabah, kayu alat tariqi, di tengah jalan ada kayu di tengah jalan. La yamurru biha, tidak lewat. Bertemu dengan kayu itu saubun, pakaian, wala syai'un, dan sesuatu pun, illa, kecuali, kharaqathu, merobek apa khosyabah itu, illa kharaqathu, kecuali merobek apa khosyabah, pohon kayu itu, hu, kepada saub, pakaian. Ada pohon di tengah jalan, setiap yang lewat pasti terkena, tersangkut di situ, robek pakaian atau sesuatu yang tersangkut di sana, pasti dirobeknya. Faqala, maka bertanya siapa Nabi, ma hadza ya Jibril, apa ini wahai malaikat Jibril? Qala, menjawab siapa malaikat Jibril, hadza mathalu aqwamin min ummatika, ini adalah perumpamaan beberapa kaum. Banyak berarti ya. Ini adalah perumpamaan beberapa kaum, min ummatika, dari umatmu, umat Nabi Muhammad. Yaq'uduna, yang duduk mereka aqwam, kaum-kaum itu. Yaq'uduna, yang duduk mereka aqwam, ala tariqi, di tengah jalan.
Fayaqta'unahu, maka memotong jalan mereka itu, maka memotong jalan mereka itu. Ini kutau tarik, para pembegal ya, para pembegal-pembegal yang merampok orang di tengah jalan. Watala kemudian membaca ayat, siapa malaikat Jibril, wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Ini malaikat Jibril atau Nabi Muhammad yang membacakan ayat. Ya, bisa Nabi Muhammad ketika meriwayatkan kisah Isra Mi'raj, Nabi menambahkan ayat, wala taq'udu, dan janganlah taq'udu, duduk siapa kalian, bikulli siratin, di setiap jalan, tu'iduna, yang menakut-nakuti kalian, tu'iduna, yang menakut-nakuti siapa kalian, wa tasudduna, dan menghalang-halangi siapa kalian, an sabilillah, dari jalan Allah, an sabilillah, dari jalan Allah. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 86. Bagaimana kisahnya? Ayat ini berhubungan dengan kisah Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib alaihi salam, seorang nabi sekaligus seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya di negeri Madian. Nabi Syu'aib ini adalah mertua dari Nabi Musa. Setiap ada orang ingin soan, minta nasihat, petunjuk, ajaran agama kepada Nabi Syu'aib, ada orang yang menghalang-halangi. Ini yang maksudnya. Bukan sekedar pembegal mengambil harta benda yang motong jalan, kompas istilahnya, tukang kompas jalan. Ini urusan agama. Jadi ada orang menghalang-halangi orang lain datang kepada seorang nabi, Nabi Syu'aib. Maka di dalam umat ini, umat Nabi Muhammad, ada nanti orang yang suka menghalang-halangi orang lain kepada kebaikan. Akan datang ke pengajian. Jangan datang ke pengajian, itu pengajian sesat. Ada enggak? Ini termasuk gambarannya pohon yang suka merobek pakaian, jadi menghalang-halangi. Terutama nanti ketika kalian, ketika ditakdirkan untuk pergi haji atau umrah ya, ada orang sudah niat baik-baik akan ziarah makbarah Rasul, keluarga Rasul yang ada di Baqi, di Ma'la. Tiba-tiba ada sekelompok orang datang, bid'ah, sudah pulang, tidak jelas ini kuburannya siapa. Dibid'ahkan, disesatkan, dikatakan kuburan tidak jelas, ini kuburan orang masa lalu yang tidak diketahui siapa sebenarnya. Padahal ulama mencatat dengan baik-baik, informasinya turun-temurun secara akurat. Ini makamnya Sayyidina Utsman bin Affan, ini makamnya putri-putri Nabi, ini makamnya istri-istri Nabi. Di Baqi ada. Ya. Oleh mereka, kelompok ini, kemudian orang-orang yang berziarah disesatkan. Ditunjukkan sesuatu yang menyesatkan. Nah ini khawatir termasuk golongan kutu'ut tariq ya. Bukan hanya pembegal yang mengambil uang harta benda. Kalau itu hanya materi yang diambil, tetapi ini adalah akidah yang diambil ya. Orang mau datang ngaji kepada ulama, tiba-tiba disesatkan untuk ngaji kepada yang bukan ulama.
mengaji kepada mereka yang bukan ahlinya, mengaji kepada mereka yang tidak punya rasa takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati santri, terutama yang berhenti rekom sementara jenjang pendidikannya masih sangat rendah di pesantren, baru lulusan ibtidaiyah setingkat SLTA, SMA, SMK, pulang melanjutkan studinya di perguruan tinggi, kemudian rindu dengan pesantren, mencari pengajian-pengajian, semangat karena pengajiannya dirasakan baik, enak didengar. Eh, ternyata tidak tahunya termasuk golongan semacam ini. Lambat laun, kamu santri mana Sukorjo? Apa amalannya? Saya ziarah kubur tiap malam ke Asta. Jam 3 menjelang subuh saya tawassul di sana. Mohon maaf ya, itu tidak diajarkan oleh Nabi. Mulai sudah disesat-sesatkan. Kalian lebih baik minta kepada Allah daripada minta kepada manusia. Padahal kita tidak diajari minta kepada manusia. Beliau adalah wasilah kita, perantara kita. Wahai Kiai Samsul, wahai Kiai Ashab, kefawaid para guru-guru semua, antum adalah pendahulu kami ke alam barzah. Antum yang lebih dekat pada Allah. Antum pejuang-pejuang agama Allah. Dengan kedekatan antum kepada Allah, sampaikan doa kami. Kan begitu. Tawassul bil batin, bagaimana teksnya? Tawassul. Kita minta diantarkan kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad yang mengajukan kepada Rabbul Alamin hajat-hajat kita. Bukan minta kepada pribadi zatnya sebagai manusia yang dhaif, tidak memiliki kekuatan. Tapi Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang saleh ini untuk menjadi perantara. Apakah ketika kita menghidupkan lampu, kita menuhankan lampu? Tidak. Wasilah perantara, dengan lampu ini ada cahaya. Apakah dengan mikrofon kemudian kita menuhankan mikrofon? Tidak. Ini adalah perantara. Ketika ditombol, maka suara semakin keras dan tersampaikan ke banyak telinga yang mendengarkan. Andaikan tanpa mikrofon, berkurang suaranya. Nah, mikrofon ini apa? Alat menyampaikan yang lebih baik. Itulah sebenarnya peran para orang-orang saleh untuk menyampaikan doanya umat. Karena doanya umat ini mungkin ada yang enggak berkualitas. Suaranya sayup-sayup, lemah oleh dosa, ya. Karena banyak dosa, banyak maksiat. Jadi tidak begitu terdengar lantang. Walaupun Allah Maha mendengar, tapi ada hambatan-hambatan maksiat dalam diri kita. Maka dengan wasilah orang-orang saleh, guru-guru kita, alladzina sabaquna bil iman, mungkin didengar dan diterima mustajab doanya beliau, kan begitu. Kita tidak mustajab, beliau yang mustajab. Amin Allahumma. Hati-hati. Kalian pulang, melanjutkan studi di perkotaan, di perguruan tinggi manapun, kemudian menemukan orang yang disinyalir seperti ini karakternya. Qutta'u tariq ilallah, pembegal yang memotong jalan menuju Allah dengan cara penyesatan-penyesatan, takfir, tabdi, ya. Sehingga putus hubungan dengan gurunya, lupa pernah punya guru, masyayikh di pesantren, lupa sudah dan dilupakan. Bangga dengan guru barunya, ya. Bangga dengan hafalan-hafalan Qur'annya dan hadisnya mungkin, tetapi mohon maaf, tidak pandai menghormat dan menghargai para ulama. Ya, semoga selamat. Allah Subhanahu wa taala alam sawab.
رب سيدني إما رب سيدني إما رب سيدني إما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.